Assalamualaikum semua geng. Wih, pindah-pindah kita. Ya, hari ni banyak kerja kita yang nak buat. Okay guys, hari ni aku ada tengok dekat TikTok yang mengatakan coklat bangsawan Kayangan Sultanan. Sultanan Yahudi punya harga coklat ni. Yahudi. Kau tahu tak, coklat ni harga dia satu kotak tu RM52 guys. Tu kira murah lah. Bukan patut kita beli 1.48 tu. Dan aku buat satu perbandingan antara coklat kayangan bangsawan dan coklat marhain. Apa lagi coklat marhain tu RM6.80 je aku beli. Besar eh? Besar-besar ni. Cadbury lah sangat tu kan. Susah sangat kan. Okay, coklat yang mahal yang aku masukkan tu ada coklat. Tapi dia Baru nak cakap coklat Royce. Royce. Ni ha. Ni bukan Royce. Ini adalah coklat Cadbury yang harga RM6.80 ni guys. Aku beli tadi. Kita bandingkan tapi aku minat tau dia punya packaging yang ni. Bandingkan dia dengan aku sanggup beli. Kalau tak sedap aku sanggup beli packaging dia. Kau tu ke tak sedap aku tiap lagi. Packaging dia kau kena tambah RM1. Ni bag dia lah. Makin jauh pula dekat kamera. Mana muka aku? Tutup. Okay, coklat Royce. Satu ni berharga RM52 Malaysia. Tambah RM1 untuk dia punya packaging dengan bag. Ni bag. Gila. Yes. Bagi aku ni coklat yang mahal lah. Kau nak rasa yang mahal ke yang murah dulu? Dan tentu aku punya lidah mahal lah. Tiba. Ni lah lidah orang Melayu. Okay guys. Ya aku buka. Macam dah buka? Ni, kita buka ni. Chocolate Royce. Dah macam nama jenama kereta lah. Rolls Royce. Ui. Yang ni so, kalau ni. Well, yeah. You know me. Ni kalau makan ni, seminggu aku tak pergi toilet simpan. Makan macam tu. Handphone jatuh guys. Handphone jatuh. Ya, geng. Wih, apa yang jatuh? Oh, ada apa ni? Yes. Ni, apa ni? Oh, yang ni biasa waktu aku budak-budak dulu aku suka main. Ha? Apa? Main tente? Ada ice cream ni. Bukan. Okay. Bukan ice cream. Aku bagi tahu korang. Ice cream tadi. Aku bagi tahu korang, korang jangan memandai korang makan ni. Benny yang kau nak makan, bukan yang ni yang untuk ais saja, untuk beku je. Dia boleh tahan 4 jam weh. Mana kalau korang daripada Penang ke datang KL nak beli coklat ni. Kan? Ataupun daripada Pahang ke. Ataupun kat Penang ada juga. Boleh. Kau nak boleh beli kat KC. Kau balik pun makan. Geng, kita tengok eh. Don't eat. Jangan makan. Jangan makan. Tengok eh, don't eat. Cup. Jangan. Kalau kau makan ni, jangan. Kalau kau makan ni masuk hospital, kau jangan salah dengan aku. Aku tak ajar kau makan ni. Kau orang yang makan kan. Dalam ni yang kita beli ni. Milk kakao. Milk kakao. Kakao. Harga dia pun kakao. Tadi abang itu yang jual ni. Tapi confident. Confident. Dia abang tu, confident. Abang tu, oh ini sedap ni. Ini sedap. Ini tak sedap Starlight je. Dia cakap. Tak, dia cakap confirm sedap. Confirm sedap kan. Aku cakap dengan dia, kalau tak sedap aku refund. Confirm sedap ni. Confirm makan dia. Yelah. Aku tunggu kau esok. Dari refund tiba. Okay guys, macam mana nak buka ni? Tadi kau yang ajar aku macam nak buka. Tu, dari stiker bang. Okay. Malulah, coklat mahal. Kita jakun tak pernah makan. Biasa paling mahal aku makan. Dia 17. Dia expired dia, 17 tahun lagi? Oh, ingat 17 tahun lagi? Sekejap lah 17. 17 sebulan tak sampai lama, tak boleh lama lah. Tak boleh lama. Coklat mahal kau nak simpan buat apa? Tak biasa beli yang mahal ni kita frame. Oh frame. Sebab dia mahal kan? Mahal. Tengok dalam dia macam ni ada packaging lagi. Yang bosing dia lama ni. Bosing. Kau buka. Tip dia tu. Tarik ni tak jadi dia ada tempat buka ni. Tak payah dah tarik. Oi. Dalam ni ada packaging lagi. Aku rasa dia ada bagi stok kita stok lama lah. Itulah. Kau tengok ni. Sebab tu dah expired dah. Berabuk. Berabuk dah tak ada beli. Berabuk lah. Jangan pusing. Jangan tunjuk sangat bodoh tu. Sebab simpan ni. Malu aku.
Berabuk weh. Guys, dia punya coklat dia macam macam ni lah kan. Nampaklah dia punya, ha, dia punya nampak mahal lah. Nampak mahal dia kan. Aha. Nampak dia punya petak-petak tu macam. Ni dia, bukan tak dia macam coklat dia bau dia. Bau macam coklat? Watu, bukan. Bau kan? Watu memang bau coklat. Ah, ha, ha, macam coklat yang orang buat kek tu. Ha? Ha, serbuk kek. Oh, yang serbuk kek kau tabur kat atas kan. Bau. Ha, kan. Bodoh. Okey. Okey guys. Oh, yang ni pun jangan makan lah. Ini pun jangan makan. Hidung aku ada lagi tak? Okay. Hidung ada. Okay. Hidung ada. Okay guys, aku nak rasa sebab ya. Tolonglah jangan hampakan aku. Tak, tak, terbalik tu. Ha, ya. Ha, dia, dia sudu. Guys, nak makan aku tak tahu macam mana hujung dia bangkal ni. Adilah, Adi. Oh, ni kot. Tempat pemegang tu. Guys, kalau salah jangan salahkan aku, salahkan dia. Tak, betul, betul. Jadi. Cocok, cocok. Pisau, pisau, pisau. Tak, dia cocok je, cocok. Ha, makan. Ke macam ni? Eh, tak, tak. Kan, dia cocok, cocok. Dia makan aiskrim. Gang, lantak kau lah makan macam mana. Aku tak tahu nak makan ni macam mana. Asalkan masuk mulut. Mana okay. Hujung, mana bangkal kita tak tahu. Ui, lembut. Pemadam ah. Ha. Aku nak cakap. Dia macam pemadam. Lembut gila. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong jangan apa aku RM50 ni baik. Bismillahirrahmanirrahim. Serius lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan cakap dulu. Kau rasa? Kau sabar ya. Bagi kita makan dulu. Kau sabar je. RM50 ni. Kau makan macam model kan. Itu. Okay. Sekarang ni coklat ni RM52 harga dia. Aku tutup, aku buat balik sebab dia sedap. Okay. Okay, aku, ni, okay, aku okay, hidup. Dia coklat ni dia yang best dia. Masuk mulut cair. Sebab tak ada coklat masuk mulut beku, tak ada. Mesti cair main masuk mulut. Tapi dia kita orang tak rasa. Apa best dia punya ni kan. Dia masuk mulut. Dia best dia kan, kau kemam je, jangan telan. Bukan maksudnya kemam kau, jangan telan. Kau maksudnya, kau tak payah nak kunyah ke, tak payah gigit, tak payah. Kau letak lidah kau nyonyok sikit. Itu cair. Itu cair. So aku accept lah harga dia macam ni. Sedap. Yang buat hati. Tak, siapa balik? Aku rasa aku lah bawa balik. Guys, kita ada satu masalah kat sini. Kita ada satu masalah. Tapi kita kena ingat dia ada, kita ada pertandingan dengan Cambridge ke dah hilang dah pertandingan dia? Ah, tu aku lupa Cambridge buat. Tapi memang patut beli yang 148 tu. Dia ada set tadi 148. Tahu nak beli tu tadi tapi fikir balik macam takut tak sedap. Teruk nanti kena. Teruk kena nanti. Duit pun satu lah habis semayang. 144 lebih bhai. So kita ambil yang ni dulu kita rasa. Dan bagi aku benda ni sangat Worthable lah. Memang worth it. Worth it untuk harga dia. Berhati lah. Berhati lah. Sangat berhati. Maksud dia kali. Aku rasa dia berapa keping lah dia pakai orang ni. Orang ha? Aku dengan Afiq makan 2 keping je. Dia dah 4 keping. Sedap lah. Kau tak kata apa. Benda sedap. Dia punya sedap makan. Sedap makan. Tak, padahal padahal tadi dia yang beli Cadbury sebab nak lawan kan. Sebab aku tengok benda tu macam aku letak low expectation dengan aku berasa pada coklat ni tau. Sebab pernah hampa ke? Aku pernah hampa dengan coklat. Sebab aku beli coklat seakan-akan macam ni dulu. Harga dia dalam RM30 tu untuk satu bar kecil macam lebih kurang macam ni lah. Dia tahan. Lepas tu tutup. Aku makan benda tu memang aku makan 2 bar je aku buang. Serius tak? Tak sedap. Sebab tu aku letak low expectation pasal coklat ni. Tapi kali ni kau nak buka dia, nak lawan ke? Kali ni memang punya kecair. Nak lawan ke tak lawan? Tak lawan ke? Aku rasa dah menang tadi tapi dia menang pun menang tak fair. Dia yeah, mahal. Dia mahal. Nak bandingkan coklat yang RM6 macam ni. Aku ingat kan. Tapi Cadbury memang pujaan hati lah. Ya, sebab kita membesar dengan Cadbury kan. So aku satu ketiga dulu pernah ada isu kan. Sampai kita boycott kan dia. Ada minyak oing-oing lah apalah kan. Itu pun tak tahu lah. Bagi aku Cadbury ni tak payah aku nak review. Sebab kompon-kompon lah coklat menang. Sedap.
mahal. So, yep. Tapi nak dikatakan memang berbeza tapi, lah. Tapi kalau RM52 ni. Tapi kalau dia bagi aku lah, kalau bagi aku nak dibanding, kalau nak dibandingkan dia dengan Ferrero Rocher, aku lebih suka Ferrero Rocher. Tak tahu kenapa. Mungkin dia suka yang jenis yang macam crunchy-crunchy. Ha. Ha. Dia ada orang punya. Ha, tapi dia ada juga yang kacang apa semua ada juga. Ha. Yang rice ni. Kalau korang sebab agak-agak Ferrero Rocher dia macam crunchy kan, dia macam bila gigit dia akan pecah kan. Dia macam macam ni lah. Dia ada lebih ada kurang ni. Macam ni so, dia tengok, je makan. Dia lebih lah. Maksudnya yang kita ambil tu orang, kita tak makan. Kita orang ambil yang tu lah. Macam ni lebih dia. Lebih ni pada harga lah. Harga dia murah. Semua orang mampu beli. Macam ni tak semua orang mampu beli. Ya. Sebab dia harga dia mahal. So yang pentingnya tengok kepada tapi korang punya keputusan pertandingan ni seri lah sebenarnya. Seri. Sebab dia ni sedap, murah. Bila masa je kau boleh beli. Yes. Tapi kalau ni bandingkan rasa tu, yang mahal tu menang. Kalau tapi, rasa tu menang lah. Harga dia lah yang mahal. Harga dia macam cekik sikit. Tapi worth it lah bagi aku. Worth it. Kalau nak buat hadiah, okey lah, boleh lah. Kalau macam nak makan hari-hari, jadi sultan dia. Macam ni. Siapa yang ada awek tu kat luar sana ni? Kau minta. Kalau awek tu mengajuk kan, tak nak pujuk, boleh lah beli ni. Kau bagi, cakap, ni coklat ros RM52 ni. Bila dia makan, dia macam cair. Terus cair, dah buat hati, confirm hilang muka dia. Perempuan dengan coklat ni. Tapi, dia balik muka kau coklat, minta maaf lah. Kau lupakan je lah perempuan tu. Okay, sekarang ni rate dia, nak rate lah. Rate dia aku bagi 5.5 bintang, tak payah cakap guys. Tak payah cakap lah, malah 5 lah, 5 lah. 5. Sebab dia worth it dengan dia punya harga. Yes. Rasa dia sangat lain daripada coklat murah. Ya, beli fikir banyak kali tu. Tapi siapa yang bangsawan tu janganlah beli hari-hari potong kaki kau. Dia banyak macam mana pun potong kaki tak guna bhai. Kan? Kau beli time Valentine ke? Sebulan sekali tu acceptable lah nak beli. Hey guys, aku dah tak boleh berhenti kau coklat ni. Nak coklat tegak. Aku tak boleh berhenti kau coklat bhai. Tak tahu kenapa. Okay, lah potong kaki dulu. Jadi, kalau korang ada apa-apa nak komen, kau komen je, jangan lupa. Korang rasa macam korang nak something yang kita nak review ke? Boleh bagi tahu. Komen saja. Bagi cadangan dari tu. Tapi yang paling penting, subscribe lah. Yep. Subscribe. Tak. Like and share. Aku tak tahu macam mana kau lah. Kau bukan bayar pun subscribe ke. Kau gerakkan mouse kau tekan klik je. Itu je. Mudah kan. So, takut lagi kita orang yang muka pun up ni. Muka pecah rumah ni. Okay guys. Itu saja untuk review hari ni. Jumpa korang di video akan datang. Sama aku lagi, Fizomat. Dan aku Afiking. Laloi. Okay. Bye.